Yang istri terjadi ketua atas Tetarista. Cukup datang ke KPU, nanti diisikan formulir itu, kemudian kita tulis identitas dan kata apa yang dibutuhkan. Itu seperti itu. Dan prosesnya, lewat email bisa ya. Prosesnya cepat ya, secepat samsat mungkin. Dan bebas mungkin. Mungkin yang lebih tahu dan yang lebih paham tentu adalah Pak Sekretaris KPU dalam hal ini Pak Mansur. Nah, untuk ini mungkin saya persilakan untuk menyampaikan, menjelaskan kepada teman-teman media. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mansur. Aduh, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemulihan Maha Sila Kalanya. Cuma memang perlu berkurang kalau tahun-tahun sebelumnya itu kalau sampai 4 kali. Kalau ini hanya 1 kali, kelihatannya memang kita bagi yang sudah pemilu kada itu anggaran ngarupinya sangat sedikit. Terus terang baru saya pernah mengenai perjalanan dinas ke provinsi acaranya KPU, anggota KPU tak pernah, kami tidak ada kegiatan. Tetapi itulah mungkin bisa menjadi KPU. Ada satu kegiatan mengatakan ini yang saya kembalikan, ini saya simpan bukan kerohan kita, karena pegawainya pindah. Nah, disitulah mungkin kurang lebih 3 bulan proses itu saya berkoordinasi secara kontinu dengan, karena mohon maaf, mengapa orang sedikit agak berpendapat kebiangan kinerja mendapat uang makan, dan alhamdulillah saya bisa mencurahkan bahwa itu saya perlu ketahui. Jadi kalau saya mencurahkan saya punya, ya itu sudah saya kalah. Kaitan dengan divisi yang saya tangani, pertama persoalan data tadi, bicara soal data, sama-sama kita pahami bahwa data pemilih itu adalah sebuah apa ya, itu bertujuan untuk sasarannya adalah setiap tahapan pemilu itu, setiap misalnya katakanlah pemilu yang akan datangnya, pemilu gubernur nanti yang sampai 2000 proses penggantian ya, kepala dinas gitu ya. Ya tentu beda biasalah kalau terkadang itu penggantian pemimpinan ya apa namanya